Alright, hello nih guys, nominasi welcome back to Nobrian Sawardo Eke, Nobrian Seka YouTube channel. Udah lama gak main di anu ya, di Dragon Ball Legend ya. Kali ini kita dapat update untuk edisi 28 Agustus ya. Kita akan bahas-bahas dulu lebih dahulu seperti biasa. BGM-nya on ya. Yep, kita dapat data download yang cukup banyak dan di sini kalian bisa lihat ya. Dapat banner, kita dapat banner baru dan juga karakter baru. Damn, bro, kita akan bahas ya. Pertama kita dapat Piccolo dan Goku serta Garlic Junior yang berasal dari Dead Zone Movie ya atau OVA ya. Bisa dibilang ini lebih ke movie sih karena ini kita celebration Saga Sombu Movies. Purple dan juga merah. Jadi kita akan bahas kemampuannya. Pertama kita langsung dapat tag karakter dan ini non LF ya coy, harusnya LF sekalian pak ya, double red di sini. Menarik, kita akan lihat kemampuannya langsung saja. Oke, defense very solid, blast lebih ke blast tipe ya, Gokunya juga gitu kah? Yep, plus main sama Goku dan Piccolo ini, Piccolo dan Goku lebih tepatnya. Untuk tag regeneration Namekian Saiyan Son Families very good. Terus untuk art ini strike biasa, blast biasa, jadi ini mega racing ya, bukan LF ya. Ada blast impact, pengurangan sustain damage cut, very good. Terus apa namanya, blue cardnya ini adalah blast armor, masuk ke depan, launching forward, masih impact damage, 20% damage special move, dan menghilangkan sustain damage cut, jadi damage-nya cukup tinggi. Oke. Green card ada areal, very good ya. Dapat key 40, mengisi switch kits 60%, 25% damage inflicted. FP2 ini aktif ke diri sendiri ketika hit ya. Biasa dibilang ini cukup penting ya. Anti cover tank dan combable ke semuanya. Switch ability mengganti ke Goku. Jadi merah ini merah reverse ya. Ini adalah meta yang sudah lama tidak dipakai. Menarik karena merah river sebelumnya adalah tag android ya. Ya saya pingin tag android dapat equipment atau enggak ya, dapat yang namanya Zenka ya. Itu di ability Saga from the Movies ya, full powernya adalah Saga from the Movies regeneration son family lengkap, very good. Untuk unik di sini efektifnya aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai via tag switch, jadi mengisi switch kit 100%. Oke, langsung ganti bisa ternyata. 110% damage inflicted. Tambahan damage melawan Saiyan atau Son Family. Jadi anti meta, pengurangan damage 70%, mengisi card draw speed level 1, cost blast berkurang dan heal. Efek tiba, efek ini reset ketika sweat tech switching ke Goku. Efek tiba ini aktif ke diri sendiri. Ketika masuk ke arena atau masuk battle via tech switch, dapat key 80% damage inflicted, pengurangan impact damage. Oke, very good ya. Pengurangan key, hancurkan satu kartu dan lock rising rush. Efeknya aktif ke diri sendiri setiap kali 3 timer count berlalu ya. Setiap kali tech switch dapat key, dapat damage sampai 40% stackable. Oke. Lalu kemungkinan damage-nya sakit sih, tapi butuh waktu lama ini. 10% special move juga sampai 40%. Jadi kita harus 4 kali tech switch sih. Dan ini kita bisa langsung switch langsung sih. Oke. Okay. Apa preset karakter atau ketika tech switching. Oke, okay, kita bisa di cancel, very good ya. Tiba-tiba aktif ke diri sendiri setiap kali melakukan serangan menggunakan strike atau blast. Secara random draw satu kartu, activating count reset ketika karakter switch atau tech switch melakukan itu ya, melakukan tech switch atau switch ya. Dapat health serta 15% ke damage inflicted untuk selama 10 timer count. Oke. Lalu untuk unit kedua, cover chain melawan strike di sini dapat dikombo dengan blue card, efek tipe ini aktif
ketika melakukan cover change, ya, dapat key, dapat control speed, jadi level 2 berarti lalu lock blue card, lock satu kartu musuh juga cukup annoying. Tiba-tiba ini aktif ke tim setiap kali musuh menggunakan art damage dan key recovery. Tiba-tiba ini aktif ketika hit by enemy art, dapat health, mengisi switch gates dan pengurangan key. Oke. Minus card draw speed, activation reset ketika switch atau attack switch, menghilangkan enemy buff ketika musuh mengaktifkan rising rush, ultimate dan awaken ya. Oke, okay, this is good, aktif 3 kali. Oke. Tidak ada endurance ya. Menarik. Oh, di sini ada Garlic Junior. Oh iya. Untuk Goku-nya kan reverse ya. Saya belum bahas Goku-nya. Dan Goku sendiri track impact biasa plus sama. Terus Draconic Demon Wave sama plus main. Tapi dapat green card di situ. Oh, sama. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian ngapalin ya. Untuk green card di sini dapat key, mengisi switch gates, mengembalikan vanishing gates 60%, lalu anti coverting. Tapi ini stop time, bukan areal ya. Oke. Switch ability berubah menjadi Piccolo, elemen faktor balik, dapat green card, dapat heal dan damage. Uniknya plus main sama kah? Ini sama. Apel reset ketika tap switching ke Piccolo. Plus main sama ini. Tapi di sini untuk Goku punya kemampuan untuk melawan anti regeneration atau powerful opponent. Menarik. Terus efek dimana aktif ketika karakter ini masuk arena plus main sama ya. Sama. Oke, sama. Operating strike sama. Lock. Seal. Tambahan damage. Ketika musuh menggunakan art. Berikut. Ini sama ya. Yep. Activation count. Oke, jadi berbagi ya. Apikolo dan Goku. Jadi plus main sama. Plus di sini ada Garlic Junior. Garlic Junior kan tipe defense ya. Saya tidak terlalu suka tipe defense untuk damage. Ini. Untuk defense very solid ya, tapi ini transforming ya. Transforming biasanya jebol ya. Tapi warrior regeneration dan powerful opponent. Oke. Strike di sini tidak ada blast armor namun bisa dibilang support. Menarik. Oke, support juga. Launching forward untuk blue card, deal massive impact damage ya, efek dimana aktif ke diri sendiri ketika aktivasi, mengembalikan vanishing gate satu kali. Damn. Tambahan damage 30% dan juga debuff untuk green card di sini stop time, dapat key 20% damage inflicted, destroy kartu musuh strike dan mengurangi dragon ball. Berubah menjadi Super Garlic Junior, destroy semua kartumu dan draw 4 strike kartu. Damn. Ada anti coverting enggak ini? Ada coverting mata kita. Enggak ada ya ini. Distract semua ya. Terus menghilangkan efek untuk belum. Heal 30% dan dapat key 80. Agar form long face, regeneration, dan powerful opponent. Very good. Apa dibayar aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai. 100% damage, pengurangan damage, key recovery, dan heal terus-menerus. Serta tipe netral. Selama 40 timer count. Apa dibayar aktif ketika karakter ini masuk sebagai leader. Wow, ini efek baru. Kayak ultra, tapi tidak ya. Dikasih efek baru. Efeknya menjadi pengurangan subcount 1,
Oke, dapat efek tambahan ya. Abnormal jadi melindungi tim lah. Berarti meta baru ini, coy. Ini meta baru ini. Menghilangkan abnormal condition 2 kali dan debuff 2 kali. Oke, not that bad. Apa dibanding aktif ketika kartu ini masuk arena, dapat draw 1 kartu, dapat key, dapat damage. Oke, 80% mental ya. Damn, damage sakit ini. Lalu pengurangan cost dan juga debuff musuh. Oh ini defensif sih. Masuk ke arena dalam artian ya defend. Menerima damage. Efek damage aktif. Ketika karakternya ganti karakter, secara random draw 1 kartu, menghilangkan subcon 5 count aktif sekali. Support untuk regeneration dan support untuk key recovery sagas from the movies. Oke. Okay. Knockback lawan blast ya. Dapat dikombo dengan blue card, efek damage aktif setiap kali menggunakan atau musuh menggunakan art, dapat heal dan juga dapat damage. Oke. Okay. Efek damage aktif juga sesuai dengan art yang dipakai musuh. Dapat key recovery, dapat ini, dapat pengurangan key, dapat blue card, dapat ultimate di sini, pengurangan sub count 4 ketika musuh mengaktifkan blue ultimate dan awaken atau racing rush. Oke, pengurangan sub count 4 juga ketika musuh mengaktifkan ini ketika karakternya di standby. Dan baik. Oke. Dia punya dua efek on battlefield dan standby, ngurangi 4 ya. Setelah berubah, start menjadi strike-nya 263. Defend makin keras, very good. Lebih ke strike tipe ya karakter ini. Arts pasti blast armor. Yep. Musuh berotot kayak gitu enggak blast armor. Malu. Terus untuk dead impact, massive impact damage, sama efeknya. Untuk green card, di sini tadi stop time menjadi launching forward, ada blast armor juga. Apa di mana aktif ketika aktivasi anti cover chain ya. Oke. Okay. Secara random draw 2 kartu baru. Oke, okay, tambahan damage juga. Berikut ability dapat blue card, heal dan key, anti endurance, cuma 15 timer down, namun dapat cancel. Untuk unik di sini, tambahan yang tadi ya, efek damage aktif ke diri sendiri ketika berubah, tambahan damage 20-40% strike damage, pengurangan impact damage-nya sakit nih karakter sih. Terus juga endurance, oke. Okay. Damn. Menghilangkan atau tipe netral ketika menerima damage 40 timer count telah berubah ya, jadi seri gigi tipe netralnya lama. Terus juga efek destroy kartu 5 timer count, efek dibayarnya aktif ketika karakter dimasuk arena, 21 kartu dapat key, minus debuff cardo speed, mengurangi art dan ultimate art power, efek gue ini aktif ketika kartu ini switch standby, terus satu kartu regeneration sama kayak tadi, nambah cardo speed level 1 ketika menggunakan strike, berarti bisa nambah terus. Efek gue ini aktif ketika strike berhasil kena musuh atau berhasil menyerang, 20% stack damage. Lalu knockback lawan strike, lalu heal 10%, efek DPI ini aktif setiap kali menggunakan art, 3-3 heal ya, lalu dapat 10% damage inflicted. Oke, okay. Efek DPI ini aktif juga sesuai dengan jumlah art, plusmin sama kayak tadi, lalu pengurangan sub count 4,
ketika karakter ini standby, standby. Beda ya, cuma ketika standby doang. Karena ini karakter punya kemampuan endurance, jadi bisa masuk arena. Itu sekiranya untuk Garrick Junior. Untuk yang lain paling equipment sih. Research still. Itu kage. Uniknya paling ini yang ku tahu. Yang lain kurang tahu sih. Bum bum. Ini untuk powerful opponent atau sagas from the movies. Oke. Okay. Ini dari mana itu? Koop ya. Koop kita baru kah? Iro ngeki kuda kuda. Oh, koop kita baru cuy. Cepet ganti ya. 6 hari doang ternyata. Kita masih terus di sini untuk shop ya. Saya belum download al karena emang saya suruh download 7GB, memoriku full pak. Nah ini dia. Untuk gacha atau tidak sekiranya not worth it ya bro. Tapi kita tetap gacha kok, santai aja. Saya tetap gacha, gemu saya banyak tumpah-tumpah sih. Ya, dan kemarin juga untuk Tournament of Power cukup gigi juga saya. Aku upload. Not bad lah. Yang penting Tournament of Power berhasil dengan sukses. Walaupun mungkin peringkatnya cukup jauh juga. Oke, jadi itu feature sendiri di sini ada Goku Garlic Junior Baby 2 Damn Piccolo. Per Baby 2 boleh sih. Ryu Ken Goku dapat Zenkai. Dan Super Power masih bagus. Jelek. Magenta not good, sudah max out aku. Giren lawas dan Zamas. Wow. Forever turning to follow. Apa ini? Oh, Zenkai buffer. Jadi itu sekiranya thank you for watching. See you to the next one. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you to the next one.